Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Isyanto Harinoi dalam kebaya sebagai saka. Untuk kali ini saya nak kongsikan di mana crane, mobile crane Kato akan menggantung excavator. Mana lah tahu ada yang tak pernah nampak boleh jadi nampak . Mana yang tak pernah tengok boleh tengok. Sajalah kita belanja. Yang nak digantung excavator saja. Yang biru ni flarek . Mana yang tak tahu tu. Ini biru ni namanya flarek. Container flarek. Okey. Container ni pula dia dari China. Dari China datang sini. Nak turun sini lah. Apa ni excavator ni. Flarek ni kita akan bawa balik kita dekat depo. Sekarang ni tengah pening nak kantung tu ikat kat mana. Kita pun tak tahu juga kan kat mana yang patut diikat. Dia dah cari tu. Dia tengah cari tempat kantung. Tempat mana yang apa, tempat yang sesuai untuk diikat lah. Okay. Jangan lantai lah. Oh.
satu excavator dah pun berjaya diturunkan eh. Maknanya ikat dekat dekat mana? Ikat dekat situ pun boleh eh. Ni kontena ni pun dalam dia excavator kat ni, tapi yang kecil-kecil lah, baby excavator yang orang cakap lah eh. Ini tempat tak boleh pusing ah. A few moments later. Okey, selamat. Alhamdulillah. Baik, tu saja kali. Sambung lagi.